tular pesanan teks didakwa laporan sebuah agensi berita antarabangsa. Tuduh laporan itu, empat syarikat Malaysia dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat kerana terlibat membiaya keganasan. Ini menjadikan Malaysia negara ASEAN pertama dikenakan tindakan itu oleh negara Uncle Sam. Laporan itu turut menyebut pegawai kanan Amerika telah meminta Putrajaya mengurangkan sokongan terbuka terhadap Hamas dan Gaza. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Menurut agensi berita Reuters, laporan yang dikaitkan dengan agensi itu adalah palsu. Ini kerana pihaknya tidak menerbitkan laporan sedemikian. Penafian sama turut dibuat Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Malaysia. Tegas kedutaan, tiada sebarang sekatan dikenakan Washington. Berdasarkan penafian dikeluarkan, Menteri Komunikasi menerusi muat naik di media sosial mengesahkan sebaran itu adalah palsu. Henti sebar cerita tak betul. Tak perlu jadi kreatif tak bertempat dengan sebar berita palsu. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.